Fitness mania, apa kebermanfaatan daripada kita mengkonsumsikan cuka apel berdasarkan kalau kita di backup oleh science? Yaitu adalah yang pertama adalah bahwa dengan mengkonsumsikan cuka apel, kita akan mengatasi permasalahan sel tidak sensitif lagi terhadap insulin atau resistensi insulin yang menyebabkan berbagai penyakit yang berhubungan dengan metabolisme. Gula darah kita jadi lebih turun, HGA1C kita salah satu indikator juga turun, kolesterol kita turun, trigliserida kita juga turun, dan tentunya lemak di perut kita turun. Kalau berdasarkan pengalaman kebanyakan orang, based on anecdotal, dia akan meningkatkan tingkat keasaman kita menjadi lebih baik, ya, kira-kira 5.000 kali tingkat keasamannya dibandingkan dengan ludah kita, sehingga kita bisa mencerna protein lebih optimal, mineral kita digest lebih atau kita serap lebih tinggi, berfungsi sebagai antimikrobial, pankreas enzim kita juga jadi lebih optimal, dan juga dia bisa berakting sebagai probiotik. Selamat mencoba!